biasa yang hobinya masak dan makan-makan. Kangen sekali, udah lama tidak bikin video karena kesibukan kerja dari pagi sampai malam. Untuk kali ini saya mau bikin video atau masakan yang menunya simpel, mudah dan pasti semuanya bisa membuatnya, yaitu sandwich mayo. Untuk membuat sandwich mayo ini mudah sekali dan bahannya gampang cari. Tapi sebelumnya seperti biasa ya teman-teman, dibantu di subscribe, like, komen dan share yang sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa ditonton videonya sampai selesai, dan lagi biar tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya, nyalakan dulu lonceng notifikasinya. Dan untuk sandwich mayo kali ini, mayo yang plus telur ya teman-teman, bahan utamanya roti tawar, terus telur 2 biji, telurnya nanti direbus dulu ya kurang lebih 10 menit, baru dicelupkan di air dingin atau air es, baru dikupas biar gampang. Ini bikinnya 2 aja. Terus garam secukupnya, lada bubuk, mayo dan mentega. Pertama-tama telurnya dihancurkan dulu. Pakai garpu atau pakai pisau. Ini setelah halus ini dicampur, karena telurnya 2, ditambah mayones 2 sendok. Umpamanya telurnya 4, mayonesnya 4 sendok sesuai takaran. Ini baru diaduk yang rata. Kalau sudah rata, tambahkan sedikit garam, sedikit aja. Terus lada bubuk ya, baru diaduk lagi. Selanjutnya ambil roti tawarnya, olesi mentega, sedikit mentega. Baru masukkan olesan, baru masukkan adonan tadi. Sampai rata. Ini menu sarapan sandwich yang simpel sekali dan mudah dibuatnya. Pasti di teman-teman semua di rumah pasti ada. Lalu ditutup. Setelah itu baru dipotong jadi 2. Boleh motongnya kotak, boleh menyamping. Nah ini dia sandwich mayo yang sangat membuatnya sangat simpel dan sederhana, dan pastinya lezat, enak sekali. Nah ini dia sandwich mayo nya udah jadi, sangat mudah membuatnya kan, dan rasanya pasti enak sekali. Enak. Terima kasih.
kasih sudah menonton dan selamat mencoba.